Kini Yamaha bakal meluncurkan model matik terbarunya yaitu Yamaha X-Max 150. Sebagai informasi tentang produk matik model global besutan Yamaha yaitu Yamaha X-Max 150 ini sebenarnya dirancang dengan dua mode yakni mesin kelas 250cc dan 125cc. Namun untuk produksi di Indonesia sendiri motor matik premium ini akan menggendong mesin kelas 150cc. Dan untuk tepatnya yaitu akan dibekali mesin kapasitas 155,1cc. Selain itu pun tak lupa juga Yamaha menyematkan teknologi tercanggihnya bernama Blue Core ini ke dalam mesin skutik premium andalan Yamaha. Dari segi desain, Yamaha X-Max ini mengusung desain yang kekar, berotot dan sangat sported. Selain itu, skutik bongsor dari Yamaha ini akan dibekali dengan bagasi yang super luas serta beberapa fitur canggih premium lainnya. Perlu diketahui juga model desain Yamaha X-Max 150 ini kemungkinan untuk tempat tangkinya akan diletakkan di depan. Sehingga skutik premium ini layaknya sang boge matik dari Yamaha seperti varian Yamaha T-Max yang berbekal mesin kapasitas 600cc. Untuk masalah keiritan serta performa powerful jika dilihat dari kapasitas mesin dan teknologi yang digunakan, kemungkinan akan menang pihak Yamaha. Dan informasinya skutik premium Yamaha X-Max 150 ini akan dibanderol dengan harga 50 jutaan.